15 usahawan asnaf antara yang menerima dana bantuan modal usahawan asnaf berjumlah RM126,324. Dana hasil kerjasama tabung haji menerusi program ikhtiar TH Lembaga Zakat Selangor LZS bertujuan membantu golongan berkenaan memajukan perniagaan masing-masing berdasarkan kemahiran yang dimiliki. Majlis sumbangan program ikhtiar tabung haji TH LZS diadakan di Baitul Mawaddah di Shah Alam. Sumbangan hasil kerjasama antara TH dan LZS ini melibatkan usahawan asnaf dari industri percetakan, perikanan, perniagaan makanan, jahitan dan cucian kereta. LZS menyasarkan kira-kira 200 fakir miskin dibantu setiap tahun hasil dari bantuan zakat yang disalurkan. Mulai tahun ini, LZS menggalakkan penyertaan syarikat korporat seperti yang dilakukan oleh TH untuk menyatuni asnaf agar mereka keluar dari kepompong kemiskinan.